Di, di aja Kenapa Pak? Mas Ramon minta tolong diadmiti ya Mas ya. Udah boleh masuk Pak. Sampun Mas, sampun. Tinggal admit aja. Kita nunggu waktu juga. Oh, anjir Pak, Pak. Arisna, selamat siang. Eh, pagi-pagi. Pagi, Pak. Pagi. Pokoknya nanti tetap live ya, Pak. Nanti kita record di YouTube bisa ya, Pak. Untuk, bisa promosi digital uh, bisa untuk dokumentasi, Pak, nanti, Pak. Ya, semangat, Pak. Pak. Iya, Pak. Mis nanti protes kok belum di-approve, Hah? Mana? <laughs> Namanya Tanti Tinta mungkin. Udah ada kan? Pak. Belum, Pak. Belum ada. Oh, belum. Oh, Pak, Pak Krisna, ya. itu artinya virtual backgroundnya ada yang update baru loh Pak. Sebentar ya Pak. Tak kirim ya Pak. Sebentar ya. Oh iya iya. 啊！ Ya, selamat selamat datang bagi yang baru datang. Sambil nunggu yang lain dulu. Lagi pula kita akan mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Okay. Cek baik, selamat datang kepada yang baru datang. 10 Menit menuju uh, sesi dari SMK Ignatius Semarang. Nah, sembari menunggu, ya, kita cerita-cerita aja dulu, atau uh, kita. Sebenarnya, SMK Ignatius itu ada di mana? Dan um, apa ada di mana? Lalu, seperti apa bentuknya? Oke, nah, kalau SMK Ignatius itu mungkin bisa dilihat dari video ini, ya. Saya share dulu. Oke, ah, baik. Selamat datang di SMK Ignatius Semarang. SMK Ignatius terletak di tengah kota, yaitu di Jalan Tegal Sari 8 nomor 26 Semarang. SMK Ignatius termasuk ke dalam kelompok program keahlian bisnis manajemen dengan jurusan akuntansi keuangan lembaga dan bisnis daring pemasaran. SMK Ignatius memiliki program unggulan antara lain pelatihan soft skill kesiapan kerja, pelatihan digital marketing, kelas praktisi, rekoleksi, study tour atau kunjungan industri dan lain-lain. Pelatihan soft skill yang diberikan berupa pengenalan diri, komunikasi, literasi digital, keuangan yang sehat, hingga bagaimana seharusnya di tempat kerja. sebagai respon dari perkembangan teknologi, ada juga program digital marketing. Bagaimana menulis konten, bagaimana memotret produk, mengelola media sosial, dan masih banyak lagi. SMK Ignatius juga mendatangkan praktisi dari Dudi Mitra Sekolah sebagai bentuk sinkronisasi, sering praktisi datang untuk mengajar siswa dan juga mengupgrade kemampuan guru. Selain mengasah non rohani, SMK Ignatius juga mengasah sisi rohani yaitu dengan kegiatan rekoleksi, berdoa bersama, berbagi cerita bersama, dan banyak lagi. Dan program terakhir adalah study tour atau kunjungan industri. Biasanya dilaksanakan di Bali atau hanya di sekitar Semarang saja. Nah, buat kamu yang sudah kelas 9 SMP atau sudah lulus SMP, mari bergabung bersama kami. Selamat Ya, itu video dari kami dan selamat datang yang baru datang. Oke, nah jadi itu salah satu SMK di Semarang, ya. Ya, berada persis di tengah kota, itu bisa, ya, bisa tahu bagaimana Semarang itu dekat, sangat dekat dengan pusat kota. Oke, lima menit lagi. Uh -huh. Ah, ya, ini untuk satu peserta. Ini ada yang namanya Asus, itu bisa diganti namanya dengan nama sendiri. Caranya, kalau Anda pakai komputer atau laptop, bisa klik "Partisipan", lalu di bagian "More" bisa diklik. Apa, partisipan, lalu uh, kalau punya Anda sendiri, berarti ASUS ada di disorot, ya. Lalu klik More, kemudian diri name, ya. Selamat datang yang baru datang. Ya ini se sekedar fun fact aja ya. Untuk video tadi itu uh, dibuat tidak hanya dengan kamera yang profesional, tetapi juga dengan kamera ponsel. Nah kebetulan sekali materi kita atau apa yang ingin kami tunjukkan itu masih berhubungan dengan ponsel dan kameranya. Jadi ada apa ya namanya? Jadi yang namanya ponsel itu bisa kita maksimalkan. Ya, itu ya selamat datang yang baru saja datang itu. Jadi uh, hanya dengan kamera ponsel gimana hasilnya? Seperti apa bisa tulis juga di chat atau langsung rise hand mengenai video yang tadi. Nah itu campur ya, ada dari kamera profesional, ada juga yang menggunakan HP. Padahal hanya dengan HP loh bisa hasilnya seperti itu. Ya tinggal dua menit kita mulai saja. Selamat pagi semuanya. Ya, ya baik. Sebelum kita mulai, kita akan perkenalan dahulu. Nama saya sudah tertera di bagi yang ikut melalui Zoom, sudah tertera di kolom partisipan, yaitu nama saya Krisna. Kebetulan saya juga adalah guru di SMK Ignatius, saya di sini di Ignatius mengampu sebagai guru matematika, dan saat ini saya adalah moderator Anda. Ya, mungkin ada teman-teman juga yang nonton di channel YouTube SMK Ignatius Semarang. Jangan lupa ya untuk like, di-share videonya supaya video live streamingnya ya, supaya banyak yang nonton, banyak yang nonton sehingga bisa monetize akunnya. Ya, itu jadi ini mengembangkan kami juga. Ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, kita ngapain sekarang? Oke, sekarang kita seperti yang sudah ada di dalam slide, ya, apa di dalam flyer yang sudah kalian dapatkan di sini kita akan mencoba ya minimal itu membuat video yang seperti tadi yang sudah saya tampilkan nah mungkin dari kamu ada yang baru saja datang ya baru saja datang akan saya tampilkan lagi oke oke ya datang di SMK Ignatius Semarang SMK Ignatius terletak di tengah kota Yaitu di Jalan Tegal Sari 8 nomor 26 Semarang SMK Ignatius termasuk ke dalam kelompok program keahlian bisnis manajemen Dengan jurusan akuntansi keuangan lembaga dan bisnis daring pemasaran SMK Ignatius memiliki program unggulan antara lain pelatihan soft skill kesiapan kerja, pelatihan digital marketing, kelas praktisi, rekoleksi, study tour atau kunjungan industri dan lain-lain. Pelatihan soft skill yang diberikan berupa pengenalan diri, komunikasi, literasi digital, keuangan yang sehat, hingga bagaimana seharusnya di tempat kerja. sebagai respon dari perkembangan teknologi ada juga program digital marketing bagaimana menulis konten bagaimana memotret produk mengelola media sosial dan masih banyak lagi SMK Ignatius juga mendatangkan praktisi dari Dudi Mitra Sekolah berbagai bentuk sinkronisasi. Sering praktisi datang untuk mengajar siswa dan juga mengupgrade kemampuan guru. Selain mengasah non rohani, SMK Ignatius juga mengasah sisi rohani yaitu dengan kegiatan rekoleksi, berdoa bersama, berbagi cerita bersama, dan banyak lagi. Dan program terakhir adalah study tour atau kunjungan industri. Biasanya dilaksanakan di Bali atau hanya di sekitar Semarang saja. Nah, buat kamu yang sudah kelas 9 SMP atau sudah lulus SMP, mari bergabung bersama kami. Ya, seperti itu ya. Jadi uh, itu videonya itu dengan HP atau sebenarnya itu campuran. Ada yang menggunakan kamera, ada juga yang menggunakan HP. Ya, selamat datang bagi yang baru saja datang. Ya, selamat datang dan sekali lagi saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Krisna di sini. Saat ini saya akan menjadi moderator Anda di acara workshop kita kali ini. Workshopnya tentang apa? Ya, mari kita lihat. Oke, ini sudah cukup banyak yang masuk ya. Ya, sudah cukup banyak yang masuk. Kalau begitu, kita langsung saja kepada pemateri kita. Nah, pemateri kita yang satu ini, um, selain guru, juga Mengajar di mengajar terutama untuk produktif, ya. Jadi, itu produktif, tuh, semacam mata pelajaran untuk uh, ini yang harus dikuasai oleh siswa SMK, yaitu pelajaran keahlian mereka. Nah, kebetulan beliau ini, ini sangat piawai untuk mengedit video, termasuk video yang tadi saya tampilkan adalah hasil editan beliau. Oke, kalau begitu kita langsung saja panggilkan. Mau saya perkenalkan dulu atau bagaimana ini? Ah, mungkin secara singkat aja ya, panggilannya adalah Pak Jamhari. Nah, Pak Jamhari ini mungkin lebih lanjut akan memperkenalkan dirinya sendiri. Kalau gitu mari kita panggilkan Pak Jamhari. Kasih reaction boleh kalau yang di chat ini klik reaction lalu ada tepuk tangan ya yeah. dipersilakan Pak Jamari Iya cek-cek suara saya masuk ya Oh kencang sekali masuk Pak Baik saya langsung share screen Mohon izin ya Nah. aman pak krisna ya oke baik terima kasih kepada pak krisna ya selamat siang semuanya apa kabar semoga semua dalam keadaan sehat, -sehat saja oke ada suara masuk anu nih <laughs> dari mic-nya terlalu sensitif. Baik. Selamat datang di acara VSEF Virtual Catholic Education Festival 2021 Maju dan Bergerak Bersama. Ya. Kebetulan ini di boot online-nya SMK Ignatius Ignatius Semarang ya. Kalau sebelumnya itu biasanya di Edufair kita ada boot atau stand SMK Ignatius. Nah kali ini inilah boot onlinenya itu. Oke, okay. sebelum saya lanjutkan ya kami dari SMK Ignatius Semarang mengucapkan terima kasih kepada tim peduli pendidikan Kepikapan Semarang, kemudian Keuskupan Agung Semarang, ada juga Gema Pelikan atau gerakan masyarakat peduli pendidikan dan juga seluruh sponsor atau pendukung berjalannya acara ini. Gitu. Oke, okay. kita lanjutkan. Tadi suruh perkenalan. Nah, ya saya Pak Jamhari, guru di SMK Ignatius. Ya, kalau di foto ini saya di pojok yang kursor saya nggak kelihatan ya di pojok itu oke okay. saya asli dari padi kemudian apalagi yang perlu disampaikan hobi ya hobi saya suka dengerin musik atau main musik yang saya bisa saya suka sinematografi nonton film dan ya beberapa hobi yang lainnya ya oke okay, itu singkat nah Sebelum mulai, kita mau ngapain sih hari ini? Ya, Saya ada pertanyaan nih untuk teman-teman yang sudah hadir, terutama siswa ya, tadi saya ada lihat ada beberapa siswa, mungkin nanti bisa di kolom chat atau buka mic kalau diizinkan ya. Saya ada pertanyaan gitu. Pernah nggak teman-teman dari SMP atau mungkin SMA atau sekolah manapun ya, Mendapat tugas dari Bapak Ibu guru untuk membuat video tugas, ya, tapi berupa video atau foto. Gitu pernah, ya? Oke, mudah-mudahan ada, ya. Kemudian, kira-kira pelajaran apa aja sih yang biasanya mengharuskan membuat tugasnya itu melalui video? Ada yang mau jawab atau bisa komen, oke, nggak apa-apa sambil kita tunggu kalau ada nanti ya, mungkin nanti Pak Krishna bisa bantu kalau ada yang komen atau di YouTube juga mungkin kalau ada komen bisa disampaikan ke saya karena ya. posisi layar saya nggak melihat ke situ ya. Iya, baik. Okay. Baik. Jadi biasanya itu yang saya temui biasanya ada pelajaran misalkan penjelas ke Nah itu saya lihat kemarin kalau di SMK Ingatus itu ada Pak Wawan eh, memberi tugas kepada siswa untuk membuat video mereka sedang olahraga. Itu nanti mungkin ada sedikit cuplikannya saya tayangkan di sini ya. Nanti mohon izin kepada Pak Wawan dan juga siswa yang bersangkutan. Gitu. Mungkin juga nanti ke depan saya kebetulan megang seni budaya juga bisa juga nanti video seni musik gitu ya bisa juga nanti untuk buat tugasnya lewat video HP gitu kemudian mungkin juga bahasa Indonesia mungkin baca puisi atau yang lainnya ya bahasa Inggris juga mungkin conversation gitu oke nah kita akan sering-sering di sesi ini selama kurang lebih satu jam ke depan sampai jam 12 nanti ya, semoga lancar nanti. Oke. Okay. Next. Nah, acara hari ini ya pada kesempatan kali ini saya Pak Krisna dan seluruh tim mewakili SMK Ignatius hari ini akan sharing atau berbagi mengenai seperti yang ada di, di layar ya. Tips dan trik membuat video tugas dengan kamera HP ya ya tentunya supaya lebih bagus lebih uh, dilihat itu enak gitu ya nggak goyang nggak nggak gempa bumi maksudnya pergerakannya steady <laughs> gitu kan oke nah kemudian tipsnya triknya gimana ada apa aja kira-kira Nah kita ikuti sampai selesai ini nanti ya oke sebelum ke tips dan triksnya ada contoh video nih mudah-mudahan suaranya juga terdengar ya oke saya berikan emot ikon di wajahnya supaya tidak ini ya, supaya aman ya ini saya ambil dari dari salah satu sosial media namanya pianis ya piano itu pianis jadi ada beberapa video yang cukup fail gitu ya. Tapi ini contohnya bisa di play ya? Coba ya. Oh bisa. Gak kedengeran suaranya. Oh tadi pas join was share screen lupa Pak Krisna. Iya Pak. bisa di ini dulu. Ulangi. Iya, enggak apa-apa sih. Atau volume coba saya stop saya stop screen dulu ya oke okay. bersabar nah sembari menangani kendala teknis ini ada dari mana saja ini ya. Kalau kita lihat di sini sudah cukup banyak yang bergabung. Ini kira-kira dari mana saja ini? Ada oh ada yang kelas masih kelas 7. Ada yang hanya menyebutkan nama saja. Ya, yeah. Agusnya, ya sudah. Silakan Pak bisa langsung ke slide-nya. Ya. Nah ini ya mudah-mudahan terdengar suaranya. Kalau enggak ya ya udah kita bahas videonya aja, ya. nah itu salah satu contoh video yang pertama video tugas ya tugas sekolah itu gimana kira-kira ada yang mau berkomentar boleh lewat chat juga ya kalau mau komen live juga boleh oke okay. ya sambil nunggu kalau ada yang mau komen atau respon ya jadi kalau video tadi saya disclaimer dulu ya saya nggak mau pakai kata salah yang penting dia sudah mau membuat tugas itu kita appreciate itu dulu ya nah tapi karena ini pelatihan atau sharing tentang tips dan triks berbagi tentang bagaimana membuat video yang baik yang bagus gitu ya paling nggak enak dilihat lah ya, maka saya perlu membahas video contoh seperti ini gitu ya Oke. Okay. Jadi di dari sisi konten atau isi dari video tadi kita mendengar walaupun kurang jelas suaranya itu jelas dari sisi konten atau isi video kurang pas ya. Jadi menyanyikan lagu lagu apa tadi? Lagu Garuda Pancasila tetapi saya lihat chordnya ngawur ya gitu mungkin karena memang belum tahu atau gimana. Jadi, tapi nggak apa-apa tadi ke disclaimer yang pertama sudah mau berusaha untuk membuat dulu gitu ya. Oke, okay. tapi saya yang mau bahas dari segi gambar atau videonya. Gitu, ya. Jadi, untuk teman-teman ini ada kelas 12, kelas 9, mungkin ada juga dari SMP ya. Oh, ya kelas 9 itu SMP ya. Benar. <laughs> Oke. Okay ada mungkin SD juga sekarang juga membuat video gitu ya. Atau mungkin bahkan TK PAUD yang bantu buat nanti orang tuanya gitu. Bisa juga nanti kita belajar bareng di sini gitu. Jadi atau ada juga Bapak Ibu guru di sini tadi saya lihat juga Bapak Ibu guru juga ikut menyaksikan. Jadi kalau mau buat video kita itu harus tahu tujuannya untuk apa. Gitu. tujuannya untuk apa dulu jadi nanti sesuai dengan yang diinginkan gitu misalnya nih nanti tugas itu mau dipost di Instagram feed atau Instagram story atau yang baru ngetrend sekarang reels ya reels mirip mirip dengan TikTok ya oh, TikTok ya Instagram disebut TikToknya enggak Oke. Okay. Jadi kita harus tahu atau bahkan di YouTube ya. Jadi kita harus tahu ini video mau ditaruh di mana atau di, diunggah ke mana atau sekedar diputar di di laptop atau di HP gitu. Jadi kita harus tahu ini nanti kira-kira mau diputar di mana atau di, di, dikirim di mana gitu. Baik yang memberikan tugas ataupun kepada teman-teman yang masih sekolah ya. dari SD, SMP, SMK, gitu, di supaya kita, kenapa kita harus tahu tujuannya untuk apa? Nah, itu kaitannya nanti dengan eh, bentuk gambar rasionya atau orientasi videonya, landscape, landscape ya, atau portrait, ukurannya berapa gitu di kamera tuh settingnya bagaimana gitu. Nah itu nanti kita akan bahas termasuk apa itu rasio di dalamnya nanti ya dan jenis-jenisnya bagaimana apa saja. Nah kita akan bahas selanjutnya. Tapi sebelumnya ada satu video lagi. Nah ini yang pernah lihat Instagram atau YouTube juga mungkin pernah ya. Saya tutup juga gambarnya supaya aman ya. Coba kita dengarkan dulu. Sebenarnya ini saya kurang pasti sebenarnya. Ya, kita coba kita akan coba. Lalu ini bisa dengan instrumen ini. Thank Oke. Okay. Ya. Yeah. Kira-kira dari gambar ini apa yang perlu diperbaiki? Apa yang bisa kita petik pelajaran atau apa ya hal-hal yang kurang dari video ini? Mungkin juga bisa komen ya. Gerak apa videonya, Pak? Apanya? Videonya gerak-gerak tadi. Oke, okay, oke, okay. shaking ya. Shaking ya. atau apa? Trembling. Mampin. Ya, gerak-gerak gempa Bumi, oke okay. oke, okay, makasih. Siapa tadi? Mas ya? Ya, oke, okay, makasih. Mas oke. Okay. Selain gerak-gerak, ada juga dari segi lighting, ya. Eh, di belakang itu ada lampu juga, jadi se -se seolah yang dari depan itu aja kurang terang, ya. Menurut saya, jadi lokasinya sebenarnya ya lokasinya kurang pas selain gerak tadi dan juga rasio ya yang tadi saya sampaikan di awal atau orientasi orientasi gambarnya yang sebelumnya juga tadi ya untuk Instagram tadi. Kalau ini sebenarnya diunggah di YouTube. YouTube itu kan kebanyakan pasti 16:9 atau landscape ya. Tapi ini dibuat portrait jadi sisi kanan kirinya kosong seperti ini. Kalau orang yang mohon maaf kalau Bapak Ibu guru atau siapapun yang berikan tugas mungkin tidak tidak mempermasalahkan hal itu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dari segi seperti saya apa ya suka di bidang sinematografi, bagi saya ini cukup mengganggu. Ini kok sebelah kosong kosong. Oh. Ya, yeah. terus gerak tadi. Ini juga yang ngambil kan mungkin temennya ya, gitu dia merasa mungkin udah setenang mungkin ya tapi kenyataannya bahkan kita nafas itu aja bisa menimbulkan gerak gitu apalagi kalau nanti misalkan pakai kamera hp yang eh sorry kamera profesional misalkan pakai lensa yang fix gitu detak jantung kita aja mungkin bisa getar di itu maka harus ada alat bantu apa aja alat bantu yang nanti kita dibahas di belakang ya. Nah, selanjutnya, nah ini tadi yang saya sampaikan, ada, ada satu atau dua video dari teman kita di Ignatius. Ya. Saya peroleh dari Pak Wawan, mohon izin Pak Wawan, dan juga siswa tersebut, mohon izin untuk kita jadikan ano ya belajar bareng. Gitu. Tapi saya kembali ke tadi disclaimer tadi, yang penting sudah mau membuat dulu itu sudah poin gitu kita lihat videonya nah ada yang mengenali siapakah ini oke saya saya ambil sedikit aja ini agak panjang sebenarnya ya nah, ini dari salah satu kelas 10 ya. Dia membuat tugas untuk olahraga. Ini olahraganya bersepeda, cycling. Tapi pengambilan gambarnya tadi kata Mas Rudi kalau ya gambar sebelumnya tadi gerak-gerak, ini lebih dari gerak-gerak ya. Lari itu <laughs> Pak. ya, yang ngambil sambil lari soalnya. Sekilas saya dengar ini yang ngambil katanya temennya gitu. Ya, ya memang kalau membuat video tugas yang sifatnya butuh space yang luas seperti ini karena dia bersepeda itu gambarnya juga harus mohon maaf kameranya harus moving harus bergerak follow mengikuti objeknya ya memang susah gitu. Terus terus gimana dong cara-cara cara buatnya yang bagus. Nah, kita akan masuk ke materinya nanti masuk ke bagian yang akan kita bahas itu apa. Ada satu lagi video sebentar ini ada juga ini nah ini dia Wah. saya langsung ngeper ini ya, nonton videonya <laughs> Oke, okay, wah, hmm. wajar sekali. Ya? Okay. Baik, teman, saya tidak akan komentar isinya, tetapi pengambilan gambarnya juga. Ini kebetulan yang ngambil Pak Wan sendiri, nggak apa-apa, ya. Jadi backlight ya. Kenapa? Backlight ya. Ya cukup backlight. Selain uh. itu juga uh, orientasi tadi ya. Hasilnya uh. ya tergantung kembali ke gurunya, kebutuhannya yang seperti apa. Ini kalau dilihat di HP sih oke. Okay. Kalau dilihat di laptop, ya sebelah kanan kirinya kosong seperti itu. Kurang enak ya. Wow. Coba aja kamera tadi di, 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 diputer ya, di, di landscape itu. 16.9 itu kan enak banget. Dilihat ya lebih luas juga uh, headroomnya sama working roomnya atau space di sekitarnya itu ah. oke okay. itu contoh beberapa video saya salah pencet terus ini nah ya hari ini kita akan bahas ini tadi tips dan trik membuat video tugas dengan kamera HP supaya hasilnya lebih bagus eye catching ya enak dilihat dan tentunya nilainya mungkin juga lebih, bagi, lebih ba bagus, lebih baik, ya. Kalau effort atau usaha yang kita lakukan untuk membuat tugas itu lebih, ya, mungkin Bapak Ibu guru akan memberikan nilai yang pantas, lah, dengan usaha yang maksimal. Enggak, ini ke Angel gitu, enggak, ini susah, ya. Tentu, mungkin Bapak Ibu guru menghargai prosesnya, walaupun isinya atau kontennya nanti. Ya, belum sesuai harapan misalkan itu tapi kembali ke disclaimer awal yang penting udah mau buat dulu itu udah poin gitu oke okay, next nah ini dia ada banyak tips dan triknya ada dua halaman ini sebenarnya oke okay. ini juga sudah saya hilangkan beberapa tapi saya tidak akan bahas lebih dalam semuanya ya hanya beberapa yang saya tandai itu itu nanti akan kita bahas lebih detail lebih dalam mengenai beberapa hal yang dasar yang basic yang seenggaknya kita terapkan kalau nanti buat tugas ya buat video tugas itu tapi saya akan baca sekilas dulu ya eh, yang pertama ada gunakan HP terbaik sesuai kemampuanmu ya sesuai kemampuan jadi sekarang itu HP itu banyak sekali ya dan orang itu sudah apa ya mempunyai alasan tersendiri untuk kenapa dia nggak pakai kamera aja gitu HP itu perangkat yang mudah dibawa kemana-mana ya portable setiap saat kalau baterainya bagus ya gitu kemudian kamera HP juga mengalami peningkatan ya yang drastis dari sisi software maupun hardwarenya ya serta Teknologi yang diterapkan, disematkan ke dalam kualitas foto atau video di HP itu, ya hasilnya udah bagus sekarang. Seperti contoh kemarin itu ada teman-teman dari Ignis itu dapat bantuan HP merek, boleh nyebut merek nggak ya? Vivo lah. Itu ketika kita lihat gambar videonya atau foto, itu menipu sekali. Jadi gambar kita yang Wajah saya yang mungkin eh, berminyak, gitu ya, di, di HP bisa kelihatan sangat glowing. Itu sebenarnya bagus ya untuk perluan tertentu. Gitu. Misalkan, membuat tugasnya di tempat yang low light, yang cahayanya kurang, itu bisa sangat membantu. Gitu. Nah, kemudian kenapa tadi HP sebagian orang itu merasa ribet, harus kalau bawa. DSLR atau mirrorless kamera kamera besar ya kamera kamera profesional ya harus bawa kemana-mana setiap saat ya dan yang pasti tentunya kamera profesional itu harus merogoh kocek yang dalam mahal walaupun walaupun HP juga sekarang banyak juga yang mahal dengan kualitas yang bagus juga di kameranya itu berapa pak harganya pak kalau yang apa kamera ini? profesional gitu harganya berapa? Supaya mungkin teman-teman di sini okay. tahu perbandingannya. Baik. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Pak Krisna, saya mau mengkonfirmasi yang tadi di awal disampaikan. Video ditampilkan Pak Krisna tadi memang ada sebagian diambil dari HP dan juga kamera SLR atau dslr ya, digital single lens reflectors. Uh, tapi saya sedikit mengoreksi yang disampaikan Pak Krisna tadi, wah kamera profesional gitu. Sebenarnya di SLR yang saya pakai itu belum profesional-profesional amat, ya masih yang tingkatnya biasa. Kalau yang pro, waduh lebih mahal lagi harganya. Harganya kalau second bisa 5 juta, 6 juta, dapat tapi bagus juga ya. Kalau yang baru bisa di atas 10 juta, tergantung jenis kebutuhan merek ya teknologi yang terkini itu harganya tak terbatas juga pak banyak harganya mahal mahal ya yeah, jomplang sekali berarti ya <laughs> sedangkan HP mungkin sekedar 3-4 juta sudah dapat berserta kameranya itu yeah, bagus sudah yeah. bagus Iya. Yeah. apalagi kalau belinya yang second ya dapat device yang bagus dengan kualitas yang bagus tapi harganya sudah harga second, tapi resikonya ya begitu kalau secondnya. ini malah jualan HP pak, oke kita kita lanjut. Oke gunakan HP terbaik sesuai kemampuan dan kemampuanmu, gitu pilihannya udah banyak. Jadi eh, banyak teman-teman yang malu oh, HP ini kentang pak, ini <laughs> kentang. Pakai video dikit panas. Gitu ya berarti bisa disati dengan katukat cut. nanti diambil sedikit ya kemudian dikat dilanjutkan lagi nanti bisa diedit nah yang kedua kita harus tips yang kedua memahami komposisi video atau fotografi ini salah satu bagian yang penting ya apapun jenis kamera atau hp-nya kalau tidak memahami komposisi komposisi dari video atau foto itu nanti ya memang eman misalkan device-nya bagus perangkatnya bagus tapi ngambilnya nggak tahu komposisi aduh eman eman gitu. yang ketiga pencahayaan pencahayaan juga nanti akan saya bahas sedikit ya e, pencahayaan yang menerangi objek itu harus cukup bisa pakai lighting ya macam-macam sekarang ada ring light itu harganya di bawah 100.000 ada ya itu terus berikutnya jangan gunakan zoom atau ini ya dibesarkan itu zoom in maksud saya mendekatlah ke objek gitu karena nanti hasilnya bisa pecah gitu terus yang kelima pada kondisi tertentu gunakan mode high dynamic range jadi nanti sisi yang terang dan gelap itu bisa menyesuaikan secara otomatis itu mungkin HP tertentu nggak ada uh, mode ini gitu berikutnya enam jangan jangan goyang pegang hp itu sestabil mungkin atau gunakan gimbal atau stabilizer mengenai alat nanti di belakang juga akan saya tunjukkan beberapa alat yang saya punya ya enggak enggak yang bagus bagus amat tapi sehingga bisa membantu seperti tadi gambar yang tadi ada masukan atau komen dari mas Rudi tadi gambarnya goyang bergerak nah ini salah satu tipsnya jangan goyang ketika megang hp. Maksudnya orangnya bukan yang goyang ya, tapi tangannya oh. itu se sestabil mungkin. Kalau pegang hp sambil goyang-goyang gimana? Ya, Tiktok itu banyak kayak gitu. Yeah. oke kayak lagu ya Pak. Jangan goyang. Jangan <laughs> <Caran> goyang. <laughs> oke, okay. yang berikutnya ada. Kenali waktu jeda shutter atau shutter lag pada masing-masing perangkat. Maksudnya gimana? Jadi, kalau kita merekam, kita sudah tekan tombol rekam. Itu kadang yang karena tidak ketahuan, baru direkam, sudah langsung melakukan action-nya. Yang perlu kita ketahui, jeda atau lag-nya, shutter lag-nya itu berapa detik sih, kira-kira? Gitu. Takutnya sudah dipencet, sudah melakukan action ternyata tadi belum kerekam, belum siap kameranya. Gitu ya. Itu saterlaknya. Jadi jedanya kalau di sinematografi itu ada eh, ketika sutradara bilang action itu dalam diri kita sendiri atau aktornya itu seenggaknya ngitung dalam hati tiga detik sebelum melakukan aksi itu supaya aman lebih baik dipotong daripada nanti ada adegan yang hilang. Apalagi kalau kesempatan ngambilnya cuma sekali. Gitu kan. Termasuk di belakang, nanti kalau sudah cut, itu juga jangan langsung menghentikan ekspresinya misalkan. Tunggu berapa detik supaya aman gambarnya. Termasuk yang megang kameranya juga tidak langsung di-cut, dikasih jeda untuk baru di-cut. Gitu. Oke, sekilas itu. Kalau lebih dalam tentang itu nanti belajar sinematografi. Ini kan dari HP ya, yang yang simbol-simbol aja. Yang kedelapan, hindari kesalahan saat ambil gambar siang hari dan saat sunset atau sunrise. Ini kaitannya dengan cahaya tadi yang disampaikan Mas Dodi, baik baik ya. Kaitannya dengan itu. Kalau siang itu biasanya terik itu menjadi over exposure, gambarnya putih sekali. Kalau HP tidak bisa menyesuaikan jelek jadinya termasuk sunset dan sunrise, kecuali memang kebutuhannya ngambil e, nabrak ini, cahaya, nggak apa-apa, gitu. Terus yang kesembilan cobalah ambil gambar dengan angle yang tidak biasa. Angle ini juga menentukan nanti angle-nya seperti apa. Penting. Akan, akan bahas yang di berikutnya nanti. Berikutnya, aktifkan grid atau mendapatkan komposisi untuk mendapatkan komposisi Rule of Third yang pas, Rule of Third itu ada kaitannya dengan komposisi di nomor dua tadi akan juga saya bahas di berikutnya nanti. Grid garis bantu yang ada di kamera biasanya, HP itu ada juga. Next, ambil stok gambar yang sebanyak mungkin. Jadi jangan sekali ambil terus puas, siapa tahu itu salah. Ambil berikutnya. Adegan yang maksudnya yang sama, jangan hanya sekali. Kita pilih yang paling bagus. Terus sering berlatih, ya. Jam terbang, experience itu penting. Nanti akan memancing intuisinya. Oh, yang bagus gimana sih? Gitu. 13. Aktifkan fokus speaking. Jadi biasanya kalau di kamera tertentu atau HP tertentu, kalau ditekan di layar itu ada kotak-kotak merah biasanya atau warna lain lah tergantung HP-nya. Fokus fokusnya di situ. Puncak fokusnya ditaruh di situ. Gunakan aplikasi edit yang pas. Kenapa saya bilang yang pas? Karena banyak sekali pilihannya, baik yang versi Android di HP ataupun lewat PC komputer yang lebih pro gitu. Tutorialnya banyak sekali di YouTube. Kalau mau lihat edit yang paling simple ataupun yang sudah eh, tingkatnya di atasnya, ya lebih bagus gitu. Berikutnya, pelajari semua mode exposure yang ada di kamera. Modenya bagaimana itu juga sedikit akan saya bahas lebih lanjut nanti di slide-slide berikutnya. Next, jika mungkin ambil gambar dengan format RAW. Saya lupa singkatannya apa ya. Kalau gampangnya itu mentah, gambar mentah. Jadi ketika ngambil gambar, jangan langsung dikasih efek misalkan black and white, klasik, vintage. Kenapa? Kalau nanti ternyata butuh Mood, mood gambar yang bukan itu berarti tidak bisa diedit ya, tapi kalau raw mentah misalkan mau diedit apapun nanti bisa itu gambarnya masih mentah terus tapi kalau raw ini konsekuensinya filenya besar sekali berikutnya kalau ya, itu yang mp4 gitu Pak? di beda. atasnya kayaknya beda Beda. Oh. Biasanya di kamera-kamera itu kalau HP itu HP tertentu yang punya. Jadi nggak semuanya punya. Itu, enggak oh. semuanya punya format ini. Yeah. mungkin HP-nya yang lensanya sudah mendukung yang bagus bisa ada ini. Next, gunakan alat-alat pendukung. Nah, itu nanti juga akan saya tunjukkan beberapa seperti lensa, mungkin tripod, tablepot, monopod dan pot-pot yang lainnya. Ya. Terus pasang aplikasi pendukung kamera kalau di HP Android ya. Ini saya nyebut merek nggak apa-apa di situ ada Open Kamera itu. Tapi perlu dipahami tidak semua HP itu support dengan fitur-fitur yang ada di Open Kamera. Ya. Kembali lagi disesuaikan dengan kemampuan HP-nya. Kemudian menentukan orientasi tadi. Nah, portrait atau landscape aspect ratio. Tadi yang di awal kita bahas. Ya. Nah ini saya langsung masuk ke bagian itu. Ya, orientasi atau aspek rasio. Ya. Di situ contohnya ada 16 banding 9 atau sebaliknya 9 banding 16, 1 banding 1 atau square gitu ya, 4 banding 3, 3 banding 4, 4 banding 5, kemudian 2.35 banding 1. Aspek rasio atau orientasi gambar ini secara simbolnya bisa kita apa ya sebut sebagai perbandingan proporsi antara lebar layar dan tinggi ya lebar gambar ya maksudnya lebar gambar dan tinggi gambar itu tadi kaitannya dengan ini untuk apa video ini kalau memang untuk reels sama tiktok setahu saya memang harus harus portrait ya nggak bisa yang ini apa itu landscape? Saya pernah nyoba real angkat yang landscape kok kesulitan ya. Atau saya yang belum belajar real. gitu. Aspek ratio itu aspek rasio itu, perbandingan proporsi antara lebar dan tingginya. 16:9 ini yang paling umum dipakai di YouTube, di TV yang sekarang ya widescreen itu. Kalau TV dulu itu pakainya Empat banding 3, atau 4 banding 5 ya. Itu. Jadi TV yang masih CRT. Apa kepanjangannya nanti dicari CRT. Kalau sekarang udah wide semua. Apalagi siarannya high definition atau HD TV. CRT gitu. itu cathode ray tube, Pak. Ya, itu ya, ya. yang masih atau TV tabung zaman, TV zaman tabung zaman dulu. zaman dulu. Termasuk komputer zaman dulu juga begitu. Ya itu mas pakai format rasio yang seperti itu 916 itu perbandingan terbalik dari 169 tadi jadi contohnya tadi ada real Instagram story WhatsApp story Instagram uh, TikTok tapi untuk story Instagram dan story WhatsApp itu sekarang gambar landscape pun bisa diangkat ya bisa diunggah disesuaikan itu kalau satu banding satu, biasanya itu ini Instagram pertama kali. Dia bisanya square atau kotak ya, satu banding satu. Walaupun sekarang udah bisa beberapa format. Landscape bisa, bahkan yang HP tertentu bisa agak panjang ke atas ya. itu. Kemudian yang mungkin agak asing, ini nomor tujuh, dua, poin tiga lima banding satu. Ini kalau dalam istilah sinematografi itu istilahnya anamorphic ya lebih wide dari 16 banding 9 itu jadi lebih mungkin sinematik ya anamorphic gitu sebenarnya rasio ini banyak sekali tapi saya ambil yang yang sering kita pakai aja nanti kalau buat tugas saya sarankan ini ya 16 9 atau sesuai kebutuhan oke next nah ini contohnya gambarnya agak ngeblur ya saya ambil gambar dari internet upload itu ada 16, 9, 9 banding 16, 1 banding 1, 4 banding 3, 3 banding 4, 4 banding 5 dan yang anamorfik tadi. Oke. Okay. Nah, kalau tampilan di HP seperti itu. Ya. Tampilan di HP seperti ini. Oke. Okay. Eh uh, ada satu lagi video nih. Nah nih. Coba ini kalau di kinemaster kinemaster atau kinemaster ya whatever lah ya yang penting sepakat mau pakai yang mana nah itu contohnya menentukan rasionya kayak gitu itu jenis-jenisnya satu banding satu empat banding tiga tiga banding empat empat banding lima dan anamorphic. tinggal kita pilih satu nanti ya kalau mau buat video tugas itu nah itu tadi beberapa jenis aspek rasio atau uh, format ini ya landscape atau portrait pada gambar kalau untuk buat tugas tugas sekolah misalkan lebih bagus yang mana kira-kira ya bisa bisa juga komen saya sukanya yang 916 pak yang portrait gitu ya monggo tapi tergantung nanti perintah dari misalkan dari bapak ibu guru ngambilnya seperti apa harus misalkan harus yang 169 kan berarti ambil yang 169 gitu atau mau ditaruh di mana gambar itu mau di story di reel di feed instagram atau di youtube gitu bahkan tapi kalau dari saya pribadi saya menyarankan ambil gambar yang landscape atau 16 banding 9 kenapa itu aman nanti paling banyak itu 169 mau diputar di mana-mana tetap tetap enak gitu. Kalau di HP misalkan HP-nya bisa di di rotate di di rotate landscape gitu. Oke, okay, next. Itu tadi tentang rasio. Nah, yang ini tentang komposisi. Komposisi juga sebenarnya banyak ya, banyak sekali komposisi itu tapi saya ambil yang sekiranya nanti bisa diterapkan ketika kalian membuat tugas sekolah ya menggunakan video. Jadi contohnya di sini ada rule of third, kemudian ada simetris atau centered position, composition ya, perspektif, leading lines atau guiding lines, dan juga negative space. Coba kita lihat apa itu rule of third. Nah ini dia nih. Jadi, rule of third ini salah satu komposisi foto ataupun video itu yang paling mendasar, paling basic. Jadi, teman-teman mau mau videographer atau fotografer atau bukan, mungkin perlu mengetahui hal ini. Gitu. Dalam rule of third ini, ya kita bagi bidang menjadi sembilan kotak gitu ya. Ada dua garis apa nih? horizontal dan dua garis vertikal. Kemudian menjadi dibagi menjadi sembilan kotak dan ada empat titik di tengah-tengahnya. Ya, di situ namanya ada point of interestnya atau subjeknya di mana itu diletakkan biasanya di di titik itu di garis dan titik itu yang ada orangnya dilingkari itu ada point of interestnya dan juga interest point atau titiknya itu tadi Berapa Pak Kusnan? Ada tiga menit lagi ya Pak. Hah? Ini, ada, ini ada pertanyaan ini sudah. Oh. Uh, -uh. uh -huh. yeah. monggo dilanjutkan dulu. Berapa ini? Udah mau habis waktunya. Wih. Ya yeah, lumayan. Okay. <laughs> Kita Saya percepat deh. Saya percepat deh. Oke. Okay. Ya, yeah. rule of third. Ini ini contoh. Bentar, ini contoh. Oke, okay, ini adalah cara menampilkan grid atau ah, garis bantu grid. di kamera teman-teman ya. tadi buka aplikasinya, kemudian pengaturan, kemudian kita cari di kalau di sini bahasanya garis kisi ya atau grid, pilih tiga kali tiga. udah, coba kita lihat. nah sudah muncul, oh, maaf kepencet oke, nah ini di sini sudah ada e, grid sudah kelihatan, jadi ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil gambar dengan full of third gitu ya. Jadi di sini ada dua garis vertikal dan juga dua garis horizontal. Nah, itu tadi ya. Kalau di HP settingannya buka di settingan kemudian cari pengaturan yang tentang grid. Kalau tadi di HP itu namanya garis kisi. Ya mungkin di HP lain istilahnya beda lagi. Nah, ini contohnya juga Ya, kebetulan ini obyeknya menghadapnya ke sana, ke ke mana nih? Ke kanan saya. Coba kalau ada ke kiri nanti nggak pas juga karena bagian kosongnya nabrak tepi ya. Nah ini nanti kalau bikin tugas boleh juga pakai pakai apa tuh? Uh, Rule of Third atau komposisi komposisi seperti ini. Ini juga contohnya. Kayak gini. Terus yang berikutnya, waktunya ternyata cepat sekali ya simetris atau center. Nah, ini membagi dua bidang kanan yang kiri sama nih. Namanya bukan disebut simetris center. Mungkin ini salah satu komposisi yang paling tepat untuk membuat video yang sifatnya kita sebagai objek nanti diam. Artinya misalkan baca puisi atau video perkenalan misalkan. Ini paling tepat komposisi ini itu. Ya. Okay, next, nah, ini juga masih sama adiknya siapa. Ini ya, Gunjang. Sambil <laughs> dari internet, ini juga membagi dua, ya. Ini juga, nah, yang berikutnya ada perspektif. Jadi, itu ada seolah-olah ada garis imajiner, ya. Ada teknik pengambilan gambarnya ini dengan memanfaatkan efek ruang jauh dekat yang dihasilkan oleh lensa menimbulkan kayak ada ruang tertentu gitu. Ya. Oke. Kalau ini untuk bikin tugas, misalkan musik main gitar, nah itu bisa juga untuk memperlihat chordnya benar atau enggak gitu misalkan. Yang berikutnya ada leading lines atau guiding lines, garis yang me mengarahkan kita ke satu poin tertentu. Ini juga bisa digunakan misalkan. Untuk buat tugas tadi yang bersepeda tadi, ini kan punya ruang space yang luas banget nih. Nah, kita marking aja pinggir-pinggirnya, nanti batas kameranya ini ini ini. Bersepedanya jangan melebihi itu. Atau lari, lari bolak-balik. Kameranya ditaruh di tripod, kemudian di setting. Kira-kira head head room-nya, head space nya seberapa, terus kanan kirinya seberapa. Itu next. Nah, ini juga masih uh, leading lines ya. Kalau ini oke, okay, tugas gak, gak begitu pas, Kalau ini negative space, ini juga bisa untuk membuat tugas, misalkan yang butuh ruang yang luas. Sama ini, kemudian angle, ya. Angle atau sudut pandang sudut pengambilan gambarnya. Jadi, teman-teman, kalau mau ambil gambar, mohon maaf ya. Kadang, kalau orang suruh motoin itu asal berdiri, kemudian kamera itu HP itu di depan mata kita gitu ya. Padahal ketinggian orang orang yang kita hadapi belum tentu sama gitu. Makanya kadang ada butuh agak turun. Jadi kalau lihat fotografer atau videografer sambil mohon maaf ya eh, jongkok atau apa itu ya kita menyesuaikan namanya eye level eye levelnya siapa gitu obyeknya belum tentu sama dengan kita, maka kita turunkan misalnya itu. Oke. Ini yang pertama ada uh, eagle eye atau yang dari ketinggian ya, high angle, eye level atau normal, low angle dari bawah dan frog eye dari yang bawah banget. Kita lihat nih contohnya ya. Bird eye. Kalau tugas ini enggak lah ya. Kecuali punya drone. <laughs> punya drone pakai ini bikin tugas oh nilainya nanti bagus nih. <laughs> Oke. Misalkan, mau olahraga dilihatin dulu, lapangannya gitu kan, dari jauh. Oke, okay. ini high angle, posisi objeknya agak lebih bawah. Gitu, eye level atau normal angle ini gambar siapa yang nggak tahu, dari internet pokoknya yang dimaksud eye level atau normal angle tadi. Jadi, seolah-olah yang ikut menonton nanti posisinya sama. Nah, itu kayak gitu yang kelihatannya itu kelihatan bagian um, medium close up lah dari dari bahu nanti kalau bikin tugas pakai angle yang seperti ini aja tapi bisa juga menggunakan angle lain sesuai kebutuhan ya nah, ini low angle karena ini kebetulan memperlihatkan wajahnya sedang membaca buku diambil dari bawahnya terus frog eye view atau angle angle yang paling bawah mata kata ya, Kodok. Bisa juga ini untuk ngambil gambar misalnya sepedaan itu kamu bisa jauh ke sana. Oke. Okay. Kemudian exposure. Exposure kayak apa seketika exposure biasanya di kamera tapi hp sekarang sudah ada juga. Ada ISO, shutter speed dan juga F itu apa ya? Aperture ya. Jadi bukaannya. ya, ya ribet teman, ya. ya. Kenapa Pak Krisna? Diafragmanya. Ya diafragma. Kalau di HP enggak seribet inilah ya. Walaupun sekarang sudah ada yang pakai ini. Sebaiknya ISO diambil paling rendah supaya gambarnya nanti tidak noise. Ya, ISO itu penangkapan cahayanya kalau semakin sedikit maksud saya semakin kecil ISO-nya maka kualitas gambarnya itu biasanya bagus. Kalau tinggi gambarnya lebih terang, tapi noise-noise itu ada titik-titik bintik-bintik ada kayak semut gitu ya di, di belakang di sekitar kita. Terus F atau aperture, kalau ada HP yang sudah ada F-nya itu semakin angkanya kecil maka disebut dengan bukaannya semakin besar. Semakin besar cahaya masuk, gambarnya lebih terang. Enggak semua HP bisa. Shutter speed kita lewat aja ya di HP enggak usah pakai itu. Ini juga sama. Nah kemudian pencahayaan ada key light Kay light sorry atau lampu utama biasanya di depan atau depan kanan agak samping gitu ya utama lebih paling terang kemudian ada fill ya fill light itu biasanya kalau tadi kanan yang utama maka yang fill lightnya dari kirinya lebih redup tidak boleh lebih terang dari yang utama backlight membelakangi Kamera kita itu membelakangi, sorry, menghadap ke cahaya. Biasanya objeknya menjadi gelap. Kebutuhan tertentu bisa, tapi kalau untuk tugas nggak pas, ya, gitu. Oke, okay, next. Nah, aplikasi edit videonya tadi ya, saya sampaikan. Contohnya ada kind Master ada Prism, apa nih, Prism Live Studio, PowerDirector, Filmora, Video Show, Cap, Cap. Apa ini? Capcut ya, anak-anak yang pakai. Saya nggak pakai ini, jadi nggak tahu. Oke, okay. untuk tutorialnya banyak sekali di YouTube, bisa dibuka nanti. Eh, mana nih? Oh, ini yang terakhir. Alat pendukung akan saya tunjukkan secara langsung aja. Ini saya akhiri bagi untuk sharingnya. Stop sharing ya, Pak. Oke, okay. untuk alat bantunya. Nah, misalkan yang paling simple. Oke. Okay. Lima menit lagi ya pak. Oke. Okay. Yeah, Paling simple. Eh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ah turun turun turun. Oke okay, di sini ah, ya. Ah. Ini ada namanya Gorilla port. Ya Gorilla port. Ini yang ukuran medium bisa diperoleh di toko-toko online terdekat kesayangan anda. Ya. Bisa juga beli di aksesoris HP juga kadang beli. Uh, jual kayak gini. Ada yang lebih kecil ada juga yang lebih besar karena ini medium dipasangkan dengan ini holder HP-nya ya kamu bisa, bisa pakai HP dipasang di sini di record kemudian disesuaikan angle dan juga uh, komposisi tadi ya kemudian di record jadi tugasnya oke okay. berapa kenapa harganya berapa pak harganya aduh kayak sales ini ya berapa ya Uh, ya, kalau tidak salah dulu saya beli ini sekitar 35 ya. Mungkin sekarang udah turun karena ini belinya pada waktu masih belum banyak ya. Jadi Oh, udah ratusan sekarang harganya ya. turun. Kenapa? Sampai ratusan ribu. Oh, enggak sampai, enggak enggak Terus ya, ya. ada ini. Ya. Kok saya punya banyak Ya, <laughs> kadang butuh soalnya. Ini kalau ini sudah ada holdernya, kalau ini tadi harus beli holder uh, holder terpisah. Kalau ini udah jadi satu, ini bisa ditaruh di kita bisa juga sebagai tapi table pot ya kita bisa perkecil gini lebih rendah atau lebih panjang. Ini bisa portrait juga, misalkan gini, ya. Oke, okay. next. Uh, tripod. Nah, ini tripod tapi murahan ya. Uh, ini ada tiga, ya cukup ruangnya ya. Oke, okay. ada tiga apa ini namanya? Yeah. Seksi. Apa? Bahasa Indonesia apa? Section ada tiga section apa? Bagian lah, bagian tingkat ada tiga nah, sekitar satu meter. Ini juga harganya murah. Ya, kalau untuk HP masih oke, okay, tapi kalau untuk kamera ini sudah nggak nggak kuat tambah holder juga ya. Oke, tripod alat bantunya. Oke. Next. Uh, waktunya juga, Pak. Habis. Iya. Ini okay. ada pertanyaan langsung saja kalau begitu, Pak. Yawis. Ya, wis. Iya, ini di chat ada sambil ditunjukkan juga enggak apa-apa. Ya, boleh. Ya Ini di kolom chat ada pertanyaan, kira-kira aplikasi video yang bagus digunakan untuk HP dan PC apa ya, Pak? Gitu, HP dan PC. Uh -huh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu ada aplikasi untuk lensa apa ya, Pak? Itu open okay. lens atau open cam? Gitu, baik ya. Ini alat yang terakhir tadi. Oke, akan saya jawab setahu saya, saya kalau aplikasi edit video yang bagus digunakan di HP dan PC biasanya berbeda antara HP dan PC contohnya begini kain master atau kinemaster itu di HP di Android bisa tapi kalau di PC setahu saya belum bisa kecuali pakai emulator Android ya pak Krisna yeah. ya jadi dari kinemaster itu bagus di HP tapi dia belum menyediakan yang untuk PC setahu saya atau kalau yang pro mungkin ada belum tahu ya nah kalau yang di PC yang bagus yang paling umum dipakai orang ya ya produknya Adobe ya Adobe Premiere gitu. Kalau yang lebih ringan misalkan ada Sony Vegas atau Filmora itu kayak juga bisa di PC ya. Iya, kalau ya. yang dari free software foundation itu ada OpenShot. Itu mirip seperti Windows Movie Maker tapi okay. sudah cukup andal. Seperti Windows bawaan Windows itu dulu ada Windows Movie Maker. Cuman nggak tahu sekarang masih atau enggak. Nggak ah, ada. ada ya. Edit saya dulu pertama pakai itu. Kemudian bagus digunakan untuk HP dan PC. Kalau untuk HP dan PC ya mungkin Filmora itu dua-duanya bisa ya. HP dan PC bisa ya. yeah. Tapi kalau di PC saya lebih menganjurkan kalau perangkatnya kuat, grafisnya bagus, maka gunakan Adobe Premiere yang Pro CC yang terbaru lah gitu. Tampilannya lebih simpel daripada yang misalkan Sony Vegas walaupun lebih ringan itu. Terus kalau ada aplikasi yang untuk lensa tadi eh, aplikasi untuk kamera itu ada namanya Open Camera. Nanti bisa dilihat di di, di Play Store atau Googling atau YouTube juga banyak gitu. Tapi kalau Open Camera ini tidak melulu sesuai dengan HP yang kita punya ya. Jadi tidak semua HP bisa di yang ada kameranya uh, compatible atau bisa nyambung dengan Open Camera. Itu kalau aplikasi Lensa mohon maaf saya sendiri belum pernah menggunakan kalau aplikasi Lensa, tapi kalau Lensa yang tambahan add-on itu beli terbisa ada. Itu. Begitu Pak Krisna? Ya, yeah, baik. Uh, terima kasih. Ini tampaknya waktu kita sudah menunjukkan pukul 12 lewat 2 menit. Ya, kami mohon maaf pada panitia yang kelebihan. Memang uh, ini sepertinya kalau satu jam itu tidak cukup, gitu ya, Pak James ya. Ya, yeah. <laughs> eh, baik. Saya mau, mau demoin tadi salah satu gerakannya gitu, tapi waktunya nggak cukup. Iya. Yeah. Yeah. jadi begitu dari SMK Ignatius seandainya memang minat untuk bersekolah di SMK Ignatius Semarang, bisa langsung datang ke sekolah atau ketik aja di Google SMK Ignatius Semarang, maka di situ akan banyak informasi mengenai SMK Ignatius Semarang. Baik, demikian dari kami berdua, saya Krisna bersama dengan Bapak James, Pak Jamhari, undur diri dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk yang di YouTube apa? jangan lupa like, share dan subscribe channel SMK Ignacio Semarang. Sampai Fotosite. jumpa lagi ya. Foto saya, Tapa. Oh iya foto dulu, ya betul betul. Saya foto dulu.